kami di Pusat Layanan Kesehatan Olahraga KONI Jawa Tengah, ya khususnya pada saat peladah atau pemusatan latihan, kami memberikan pelayanan kesehatan olahraga meliputi pemeriksaan dokter umum, ya, kemudian pelayanan ahli fisioterapi, pelayanan ahli gizi, pelayanan psikologi, ya, kemudian juga pelayanan massase olahraga. Kedepan memang perlu ditingkatkan lebih lagi supaya dapat berkontribusi kepada, ya, pencegahan cedera, kepada peningkatan performa atlet sehingga akan mendukung prestasi atlet pada saat bertanding. Itu mungkin harapan kami ke depan, atlet, pelatih, dan insan olahraga Jawa Tengah dapat memanfaatkan Pusat Layanan Kesehatan Olahraga KONI Jawa Tengah ini dengan maksimal dan bermanfaat serta mendukung prestasi olahraga Jawa Tengah. Ya, jadi Pusat Layanan Kesehatan di KONI ini diharapkan kita juga bisa menangani cedera-cedera atlet, tapi juga bisa ikut menangani mencari bibit-bibit baru, misalnya ada tempat-tempat khusus yang pelatihan-pelatihan yang kira-kira bisa kita jadikan nanti calon-calon atlet dari Jawa Tengah. Jadi tidak hanya kuratif, tetapi juga kita promotif, artinya mencari bibit baru, tidak hanya menerima yang sakit. Itu aja basicnya. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Irfan Haji Maulana Putra. Terima kasih dengan adanya Pusat Pelayanan Kesehatan KONI Jawa Tengah. Saya sebagai atlet Muay Thai berasa terima kasih karena telah membantu cedera otot saya. Semoga kedepannya untuk atlet-atlet yang lain bisa terus maju, karena setiap atlet pasti punya cedera dan butuh penanganan. Dan terima kasih Pusat Layanan Kesehatan KONI Jawa Tengah telah membantu kami sebagai atlet untuk menangani cedera-cedera pada tubuh kami. Terima kasih.